Rahmana itu banyak membantu Akil. Susah ngomong sama Abi mah. Umi mah gak pernah menang, selalu kalah terus. Abi mah pengennya menang sendiri. Jang. Sini. Ustaz, Bu Aja. Assalamualaikum Bu Aja. Waalaikumsalam. Ustaz. Ini mau ke mana, Jang? Mau ke rumah Komisan, mau ngambil gerobak. Loh, udah jadi gerobaknya? Kata Komisan sih hari ini jadinya, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Emang kamu teh jadi jualan sayur, Jang? Ya iya tuh Bu Aja. Masa Ujang teh bohong? Ya bagus atuh kalau gitu mah cepet-cepetnya. Saya tuh udah capek itu bolak-balik terus ke pasar. Soalnya itu yang tukang sayur biasa lewat rumah itu tuh udah gak jualan lagi. Doain aja Bu Aja. Mudah-mudahan Ujang teh cepet dapat modalnya. Kamu teh kumaha atuh Jang? Masa mau usaha gak punya modal? Aneh-aneh wae. Modalnya belum ada. Modal sih udah ada Pak Ustadz. Cuman kemarin teh dipakai bikin gerobak. Buat beli sayurannya mah belum ada. Hati-hati di jalan, Ai. Iya, Mi. Insya Allah, Mi. Umi jangan lupa doain Ai. Umi gak pernah lupa doain Ai. Kan kalau Umi doain Ai, itu pasti cepat didengerin sama Allah, Mi. Amin. Makanya Ai gak pernah bosan minta doa terus dari Umi. Bang, Maya juga udah ngedoain abang kok supaya abang kerja terus dapat uang yang banyak. Alhamdulillah. Tapi Mai, abang kerja bukan cuma buat cari uang, tapi bikin orang-orang senang. Terutama Umi sama Maya. Yang paling penting itu abang terus dikasih keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bang jalan ya, Mi. Ya. Jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kong. Waalaikumsalam. Kong, gimana gerobak saya? Ntar sore dah, lu balik lagi ke sini. Jadi belum selesai gerobaknya? Belum, Jang. Tuh, lu lihat aja tuh. Makanya Ujang Kong suruh sini lagi ntar sore. Ngerti nggak? Iya, Kong ngerti, Kong. Ya udah, berarti sekarang langsung ke rumah gue kan? Kayaknya hari ini tinggal dulu deh lu. Kenapa? Takut dimarahin sama Umi ya? Ya udah, kalau gitu biar gue aja yang ke rumah lo. Mau ngapain? Ya gue minta izin lah sama Umi, biar lo bisa datang ke rumah gue, ya kan? Lo yakin? Iya. Ya udah kalau gitu. Nah gitu dong, senyum. Emang gue senyum? Iya tadi. Udah deh, mana ya? Keren tadi khotibnya ceramah itu. Memang khotibnya itu bahas apa? Kamu pasti tidur ya? Kamu nggak dengerin khotib itu ceramah loh? Nggak tidur, saya mah cuma ketiduran. Sama aja. Stop. Sini kamu. Ada apaan, Pak? Kamu bawa apa itu? Bawa tas. Isinya apa? Baju. Punya siapa? Punya orang. Waduh, Pen. Kalau dia bawa tas, isinya punya orang lain, berarti dia maling. Ayo, kamu maling toh? Oh, kamu ngaku, kamu maling toh? Maling. Ngaku aja. Maling. Bukan. Ngaku aja kamu maling. Itu malingnya kabur itu loh. Ya kejar atuh. Ayo. Tuh, maling. Din, kenapa ya? Umi itu nggak suka banget sama Bang Fahri. Nggak tahu. Emang Bang Fahri punya salah apa ya sama Umi? Nggak tahu. Soalnya nih ya, Bang Fahri tuh kan udah alim, baik, ganteng. Kurang apa lagi coba? Ya kan? Gak tahu. Iya, Dinda. Lu tuh jawabnya ngato-ngato mulu. Ya gue emang gak tahu, lu. Ani duluan deh. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Ustadz Fahri, saya Saskia dari TV OK. Oh iya Bu Saskia. Gimana Bu? Ustadz Fahri sudah di mana ya? Ini saya baru selesai sholat Jumat. Tapi dekat kok sama kantor TV OK. Saya langsung ke sana. Alhamdulillah kalau gitu. Ya udah saya tunggu ya Ustadz. Terima kasih. Iya Bu, baik Bu. Nanti kalau saya udah sampai saya kabarin. Ya Bu ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, maling! Tunggu maling! Aduh, maling! Hei, maling! Berhenti, ngapain?